Halo kawan-kawan, jumpa lagi di Res Channel. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah lampu ya, dari Lucy Light. Lampu dari Lucy Light ya, solar inflatable light power bank ya, dia base light ya. Lampunya bentuknya untuk boxnya seperti ini ya, dia dengan 360 lumen tahan selama 50 jam ketika dalam kondisi di charge full ya. Nah, ini Lucy Light ini sudah anti air ya. Kemudian juga dia, kalau untuk kotaknya seperti ini ya. Saya akan buka saja. Ya. Di dalam box ada lampunya ya. Dan juga ada kabel casan. Kabel casannya USB ke USB ya. Oke, untuk lampunya seperti ini. Ya, di sini ada strap ya dari tali. Kemudian juga di sini ada USB-nya. Kemudian nggak ada lagi di dalam kotak ya, manual booknya pun tidak ada. Manual book yang ada hanya produk dan USB-nya. Untuk boxnya seperti ini. Oke, sekarang saya akan mencoba ya. Sebenarnya bisa ditiup ya, cuma saya tidak mau meniup karena nanti takut ada uap ya. Coba. Nah, seperti ini, ditekan saja, dicubit saja seperti ini ya, biar udaranya masuk. Oke, dikit lagi. Oke, saya rasa sudah cukup ya, baru kita tutup. Kita tutup karena biar dia anti air ya. Oke. Di sini ada tali gantungan, di sini juga ada tali gantungan yang bisa dilepas. Dan di sini ada panel surianya. Ini panel surianya. Panel surianya ini untuk apa? Untuk mengecas ya. Jadi dia bisa kita cas maupun ada pakai tenaga matahari ataupun tenaga listrik. Nah, di sini ada tombol power button. Saya akan pencet saja. Nah, seperti ini cahayanya. Ini yang paling rendah ya, low light. Kemudian saya pencet lagi. Nah, ini medium. Kemudian ini yang high-nya. Kemudian nanti satu lagi SOS. Kemudian satu lagi mati. Nah, kemudian di sini ada power indicator. Nah, ini kondisi nya baterainya hampir habis ya, hanya satu kedip-kedip. Nah, dan di sini kita juga bisa ngecas. Jadi power lampu ini selain bisa jadi lampu, dia juga bisa jadi power bank ya. Nah, apabila kita mau ngecas handphone ya, tapi darurat ya, karena baterainya nggak besar. Ya, baterainya tidak besar, jadi kita bisa mengecas di sini. Ngecas di sini. Kalau nggak salah baterainya hanya 4000 kalau nggak salah ya, 4000 mAh. Ya. Dan ini Lucy Light ini adalah produk dari Amerika Serikat ya, New York ya, design in New York City. Ya, tapi pabriknya di Cina ya, tapi ini produk Amerika. Ya, dan ini sudah tahan air. Tapi kondisi semua katup-katupnya tertutup. Ya. Lucy Light. Kemudian juga bahannya ini plastik ya.
Dan ini dia yang soft light ya, ada dua tipe, yang ada yang profesional, ada yang soft light. Yang soft light ini lebih mahal ya, base light seperti ini ya, base light. Ini karena ini warnanya lebih soft ya, bisa juga untuk tidur ya. Tapi apabila kalian ingin yang lebih terang ya, bisa membeli yang pro ya. Gitu. Dan ini bisa dilipat. Bisa di apa, dilipat dengan cara buka katup ini, kemudian di keluarkan anginnya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk mengisi anginnya. Tapi sayangnya ya, sayangnya kabelnya masih USB ke USB ya, belum ada Type C-nya. Cuma ini memang satu buttonnya ya USB. Nah, ini bisa untuk charge ataupun dia juga bisa untuk power bank. Untuk ketebalannya segini ya, mungkin hampir 1 inci ya. Ketebalannya dan lebarnya mungkin sekitar ini 15 cm ya, kalau nggak salah ya. Saya lihat ya. Dan ini sudah anti air. Oke, di video berikutnya saya akan mempertunjukkan kepada kawan-kawan pengaplikasikan lampu Lucy Light ini di alam. Oke, jangan lupa stay tune terus di RS Channel. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih kawan-kawan, sampai jumpa di video-video berikutnya.